Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibi rabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wutub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, ya fattah ya alim, iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdhal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهنية وهابي غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به سلفنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, limpahan hidayah dan taufiknya, hingga alhamdulillah di waktu yang mulia ini, sambil kita menunggu masuknya salat asar, kita memanfaatkan waktu ini untuk beriktikaf dan juga mendengar kajian-kajian rohani. Dan semoga Allah Ta'ala tuliskan amal kita di sini di antara amal yang memudahkan kita untuk bisa masuk syurga. Sebagaimana baginda Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan tempuhkan untuknya. Maksudnya dimudahkan jalan untuk ke syurga. Nah, begitulah ya ikhwan. Jadi memang perihal menuntut ilmu itu perihal yang sangat mulia. Dan baginda bersabda bahwasanya aku diutus sebagai muallimah, innama bu'ithu muallimah, membawa ilmu. Pernah baginda keluar dari rumah baginda dan melihat sahabatnya satu kelompok yang berzikir dan satu kelompok yang mengkaji kajian. Maka baginda bersabda, kalian ini dalam kebaikan dan juga kalian dalam kebaikan. Keduanya baginda nilai semua adalah baik. Namun Nabi SAW akhirnya duduk dan nimbrung bersama orang-orang yang dalam kajian. Apakah ya Rasulullah, apakah mereka tidak baik? Enggak, mereka juga yang lain itu baik. Namun hanya saja aku diutus sebagai muallimah. Itulah sebab musabab, sebab nuzul kalau ditafsirkan. Kalau di hadis sababul hadis. Sebab musababnya baginda mengutarakan itu, innama bu'istu muallimah. Aku diutus sebagai guru, aku diutus sebagai pemberi ilmu, penyebar ilmu, wahakata ikhwan. Dan ilmu itu adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda dalam hadisnya, "Nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, kami tidak mewarisi dinar, emas ataupun dirham, perak. Kami hanya mewarisi ilmu," kata Rasulullah. "Faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir." Maka barang siapa yang telah mendapatkan ilmu itu, sungguh ia telah mendapatkan bagian yang besar daripada warisan kami, kata Nabi SAW. Gitu ya ikhwan. Ilmu yang kita timba dari Rasulullah, yang kita ambil dari guru-guru kita yang bersanad sampai ke Rasulullah, apakah ilmu itu hanya sekedar ma'lumah, informasi belaka yang kita hafalkan kemudian kita utarakan, atau apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Mari kita dengarkan Al-Imam Malik bin Anas ketika beliau belajar dari beberapa guru-guru beliau.
Dan juga perihal itu diriwayatkan oleh murid-muridnya Imam Malik. Mereka meriwayatkan daripada Imam Malik. Mereka berkata, sungguh aku belajar dari Imam Malik itu 20 tahun. 18 tahunnya aku gunakan untuk menimba akhlak dari beliau. Dan 2 tahunnya aku gunakan untuk menimba ilmu hadis dari beliau. Ketika guruku itu, Imam Malik itu wafat, maka aku menyesal. Tebak, nyesalnya kenapa? Apakah karena waktu menimba ilmunya sedikit, cuma 2 tahun, sedangkan menimba akhlaknya kebanyakan 18 tahun? Enggak, bukan itu yang beliau sesali. Beliau berkata, aku menyesal. Kenapa engkau menyesal? Kalau seandainya aku tahu Imam Malik bakal wafat, maka sesungguhnya aku akan menjadikan 20 tahun itu semuanya untuk belajar akhlak. Padahal sudah berapa tahun? 18 tahun dia belajar akhlak. Tapi tetap nyesel, kalau bisa semuanya deh buat akhlak. Kenapa? Lah, ilmu hadisnya bagaimana? Beliau berkata, kalau seandainya kalau ilmu hadis pun seandainya aku tidak mendapatkan dari Imam Malik, aku bisa menimbangnya dari guru-guru yang lain. Tapi kalau akhlak, dari mana aku bisa dapatkan? Dari selain beliau? Nah, itulah yang menjadi sesalan beliau. Diriwayatkan cerita itu daripada Imam Syafi'i ketika wafat gurunya Imam Malik wa ghairuh, dan lain sebagainya meriwayatkan. Nah, jadi warisan Rasulullah itu ya ikhwan, bukan hanya saja informasi yang ditransfer dari guru ke murid. Si guru memberitahu si murid, kemudian dihafalkan. Kemudian si murid itu menjadi guru, dia mentransfer apa namanya informasi itu ke muridnya. Itu apakah itu artinya warisan Rasulullah? Enggak, bukan cuma itu. Lebih luas dari itu maknanya. Gitu. Dan lebih dalam makna warisan dari Nabi SAW itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana ulama kita mengutarakan tentang perihal ilmu, ada seorang ulama, ulama tinar, ulama Hadramut, yang bernama Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Imam Haddad, sering kita dengar rotib ya, rotib Haddad. Ini yang mengarang rotib Haddad ini, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau berkata, ketika beliau membahas perihal ilmu akidah, ilmu akidah itu termasuk ilmu yang rumit ya ikhwan, dibahas perlu konsentrasi, perlu didasari ilmu logika, ilmu logiknya atau mantiknya harus kuat baru bisa memahami ilmu akidah. Kemudian harus diasah dengan banyak munadharah atau mujadalah li ajlillah khair yani. Beliau berkata, enggak, kami mendapatkan hakikat dari ilmu tauhid itu bukan dengan banyak hafalan atau mengasah otak dengan ilmu logika, walaupun itu harus. Tapi kami mendapatkan hakikat daripada ilmu tauhid dengan apa? Beliau katakan, kami mendapatkan itu dengan berdoa dan menangis di akhir malam. Nah, itu tuh kunci untuk mendapatkan hakikat daripada ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang tinggi, yang menguatkan iman, yang membuat imanmu kokoh. Bukan hanya dengan informasi yang kau hafalkan, kaedah-kaedah pemikiran yang kau hafalkan, enggak. Kau enggak akan bisa mendapatkan hakikat daripada ilmu tauhid kalau hanya seandainya seperti itu. Kau perlu juga untuk benar-benar inkisar, benar-benar tadarru' dan khudu', dan merendahkan dirimu di hadapan Allah di sepertiga malam terakhir. Dengan itu kami mendapatkan hakikat ilmu tauhid wa hakadha. Ini Imam Haddad. Ada seorang ulama juga katanya ilmu itu bukanlah dengan gil wa gal, katanya berkata fulan. Nah, wa hakadha. Kalau kita pandang orang yang masya Allah hafal banyak pengetahuan nih, kalau dia nyebutin suatu masalah dengan referensi kitab-kitabnya, dalam kitab ini dikatakan halaman sekian, contohnya gitu. Ini masya Allah keren nih, ini luar biasa ilmunya. Apakah itu yang dimaksud dengan warisan Rasulullah? Menghafal nama halaman, menghafal nama kitab, menghafal nama-nama ulama. Warisan Rasulullah lebih luas dari itu ya ikhwan. Laisal ilmu bigil wa gal wala bikathratil jidal. Bukan hanya menang selalu kalau berdebat,
ketika dia adu argumen dia pasti menang karena banyak ilmunya. Enggak, bukan cuma itu. Bukan cuma itu yang diwarisi oleh Rasulullah SAW, tapi baginda SAW mewariskan makna yang lebih tinggi lagi, yang lebih indah lagi, ilmu yang ditanamkan di hati. Jadi ilmu itu akan membuahkan suatu sifat namanya khasyah. Apa khasyah itu? Adalah rasa takut kepada Allah, kepada Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala menekankan bahwasanya yang dinamakan ulama itu adalah mereka yang mempunyai sifat khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu hanyalah mereka orang yang punya sifat khasyah yang dinamakan dengan ulama. Bukan yang banyak hafal kitab, atau yang walaupun bagus sih, bagus kalau banyak hafal kitab. Iya, dan kita memang dianjurkan untuk menghafal banyak itu. Wah, kata ya, dulu ada beberapa guru kita, dia bertanya ke gurunya Sidi Muhammad Amin Ashinggiti, bertanya kepada gurunya Sidi Muhammad Fal Ashinggiti, yang masya Allah luar biasa, ulama-ulama sono hafalannya luar biasa banyak. Dikatakan, wahai guru, akal manusia itu bisa menampung berapa kitab? Manusia bisa ngapalin berapa kitab? Sampai berapa gigabyte size-nya, apa namanya, storage-nya akal manusia? Berapa terabyte deh, berapa kitab yang bisa masuk di akal manusia itu? Maka gurunya menjawab, akal manusia kalau seandainya dia benar-benar menggunakannya dan memanfaatkannya, dia bisa menghafal kitab sedunia. Tuh. Gak ada batasannya akal manusia. Makin ditaruh sesuatu di dalamnya, makin luas. Dan gak akan penuh namanya akal manusia itu, ikhwan. Dalam penelitian logik, dikatakan manusia sampai sekarang dia hanya menggunakan 2% dari 100 akalnya. Jadi 98% masih kosong. Banyak yang belum menggunakannya. Itu makanya. Memang kita ditekankan untuk menghafal kitab, menghafal ini, menghafal itu, dan engkau bisa menghafal semuanya. Akan dikatakan ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Bulghini. Imam Al-Bulghini, masya Allah, orangnya pinter luar biasa. Sempat beliau itu diamanahin oleh seorang raja untuk menjaga library-nya, menjaga perpustakaannya. Sekian tahun beliau menjaga perpustakaan, mentertibkan kitab di situ dan membaca kitab-kitab. Suatu hari, apa yang terjadi? Suatu hari perpustakaan punya si raja itu kebakar. Padahal si raja itu demen mengoreksi kitab, ngumpulin kitab. Dan juga masya Allah, juga mengkaji kitab-kitab yang langka dikoreksi sama dia. Dan dijadikan Imam Al-Bulghini ini sebagai amanah, amin, pemegang amanat maktabah itu. Tapi apa yang terjadi? Datanglah Imam Al-Bulghini kepada si raja itu dan berkata, wahai raja, wahai yang mulia, jangan kau sedih. Siapkan untukku juru tulis yang jitu. Disiapkan beberapa orang pintar nulis cepat. Dan beliau mulai mendiktekan satu demi satu kitab. Satu kitab pertama kelar, kitab kedua kelar. Tidak lama kemudian semua perpustakaan itu kembali seperti semula. Dari mana? Dari hafalannya Imam Al-Bulghini. Jadi enggak tanggung ya. Yang dihafalin apaan? Perpustakaan semua dihafalin sama dia. Dia bisa mengembalikannya itu dari hafalannya. Begitu ya, ikhwan. Ini ada beberapa guru-guru kita sebagian mengalami. Guru kita Sidi Muhammad Amin itu berkata, gurunya, guruku ini katanya kalau seandainya ilmu fikih sedunia hilang, lenyap, dia bisa mengembalikannya dari hafalannya. Fikih madhahib arba'ah, dia bisa mengembalikan dari hafalannya. Oke, poin yang kita tuju adalah ini semuanya masih kata pengantar ya, ikhwan ya, yang menghantarkan kita untuk satu poin yang penting. Ngapalin kitab penting dan luar biasa, dan manusia diberikan kekuatan untuk itu. Begitu. Memahami juga luar biasa. Perlu kita belajar ilmu logik, ilmu logika, apalagi ilmu bahasa. Dan memang ilmu bahasa itu adalah kunci dari segala ilmu, berkata Imam Suyuti. Aku mendapatkan semua ilmu yang macam-macam Imam Suyuti, Imam Drahman Suyuti. Beliau pakar dari untuk semua ilmu dan banyak beliau mengarang kitab. Tiap-tiap beliau mengarang kitab itu menjadi rujukan utama dalam fan yang beliau karang. Tapi ketika ditanya bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang luas luar biasa ini, beliau menjawab, aku mendapatkan ilmu ini dengan aku menekuni ilmu bahasa. Itu kuncinya. Ilmu bahasa, ilmu bahasa Arab, begitu. Kuncinya di situ.
Dan ilmu bahasa Arab juga luas ya ikhwan. Ilmu bahasa Arab ada 13 ilmu. Satu ilmu namanya nahu. Nahu itu setengah mati gitu ya. Mau belajar ilmu nahu itu ada 5 cabang ntar. Satu cabangnya aja masya Allah puluhan kitab kau harus baca. Baru satu cabang, belum lagi masya Allah luas ilmu itu ikhwan. Tapi apa? Apakah sebatas itu yang diwarisi Rasulullah SAW? Oh tidak. Rasulullah SAW mewariskan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Semua itu hanya pengantar yang menghantarkanmu ke suatu poin yang mulia, yang mana itu adalah inti daripada warisan baginda. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidhaka ahluh wa laysa bil agwali wa kathratil jidali. Itu kata Imam Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih. Intisari daripada ilmu adalah sifat khasyah, rasa takut kepada Allah. Dan dengan itulah diketahui mereka para ulama, mereka yang punya khasyahnya. Dan bukanlah ilmu itu dengan banyak hafalan atau bisa mengutarakan ini atau itu, kata fulan, bukan. Itu hanya sampul, itu hanya kulit daripada ilmu itu. Lalu apa yang ada di dalam ilmu itu ikhwan? Ikhwan, kalau seandainya nih, seandainya warisan Rasulullah itu hanya berupa hafalan atau berupa ilmu yang kita ketahui kemudian kita salurkan, sebenarnya nih, wah, MP3 itu semestinya itu jadi ulama tuh. Wah, MP3, hard disk, buku. Karena dia bisa menampung yang lebih dari kita tampung. Tapi dia enggak mempunyai kemuliaan apapun, yaitu hard disk atau apalah. Kenapa? Karena itu ilmu, semua pengetahuan itu akan menghantarkanmu ke suatu perihal, yaitu adalah penerapan daripada ilmu itu yang dinamakan dengan akhlak. Akhlak adalah makna yang sangatlah luas. Banyak kita memahami akhlak artinya apa? Budi pekerti. Gimana maksudnya? Senyum. Kalau lewat depan orang, nunduk. Itu akhlak. Sebatas itu yang kau pahami tentang akhlak. Wow, akhlak itu sangat luas definisinya ya, ikhwan. Ketika engkau berada sendirian, ada akhlaknya bagaimana engkau berada sendirian. Ada akhlak kepada Allah, ya kan? Kepada Allah engkau harus berakhlak. Ada akhlaknya kepada Allah, ada akhlak kepada sesama, juga ada akhlak kepada dirimu sendiri. Engkau harus berakhlak kepada dirimu, jangan lupa. Jangan engkau telantarkan dirimu itu, jangan engkau kurang ajari dirimu. Jadi ada tiga ikhwan. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada diri kita, dan ada akhlak kepada sesama manusia yang lain. Nah, begitu ikhwan. Semua syariat, ya kalau kita lihat nih, dari awal sampai akhir, baik pun itu kalau bahasa kita yang belajar di SD dulu, ada hablum minan nas sama hablum minallah, kan, ikatan sama manusia, ikatan sama Allah Ta'ala, itu semua mengarah ke satu perihal, adalah akhlak. Bagaimana engkau berakhlak? Bagaimana engkau memperbaiki budi pekertimu? Baik pun dalam kesendirianmu, ataupun dalam kebersamaanmu dengan yang lain, ataupun ketika engkau berduaan dengan Allah Ta'ala. Semua itu ada akhlaknya. Dari sini kita bisa memahami bagaimana baginda ketika mengutarakan hadis yang sangat luar biasa, ringkasan dari misi Rasulullah, dari risalahnya Rasulullah, dari message-nya Rasulullah. Ringkasan dari misi Rasulullah adalah apa? Baginda bersabda dalam hadisnya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama, apa arti innama? Dalam bahasa Arab namanya adatu hasr. Kalau dalam arti kita hanya, ya kan? Berarti ini semua hanya untuk ini. Gitu. Innama bu'itsu, aku diutus selama 22 tahun, 2 bulan dan 2 bulan dan 22 hari. Aku diutus di masa itu untuk menggapai satu target. Misiku adalah apa? Apa ya Rasulullah? Membuat orang menjadi Islam semua? Enggak. Baginda mengutarakan makna yang lebih halus dari itu, yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih luhur dari itu semua. Semua orang dapat hidayat. Coba lihat bagaimana baginda mengutarakannya. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan. Berarti sebelum baginda sudah ada akhlak, tapi tidak sempurna. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Begitu.
masuk dalam kategori akhlak yang mulia adalah menghantarkan hidayah kepada semua umat manusia sehingga bisa mereka berakhlak kepada Sang Pencipta. Begitu. Menyadarkan mereka bahwasanya mereka itu adalah hamba yang senantiasa butuh kepada tuannya atau majikannya. Menyadarkan manusia bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang fakir, yang miskin, yang butuh kepada Sang Yang Maha Kaya. Itu akhlak namanya, ikhwan. Bagaimana engkau menyadari posisi dirimu, bagaimana engkau menyadari statusmu, itu satu tuh. Kemudian apa? Berakhlak baik kepada sesama. Begitu kan? Gimana sikap kita kepada keluarga? Sikap kita kepada kerabat. Luas lagi. Sikap kita kepada tetangga. Sikap kita kepada masyarakat. Oke, sebelum itu jangan lupa sifat kita kepada istri kita, suami kita, anak kita. Seringkali kita mendengar ya, anak itu wajib berakhlak kepada orang tuanya, tapi jarang dibahas. Orang tua juga wajib berakhlak kepada anaknya. Begitu. Si adik berakhlak kepada si kakak. Jangan lupa, ada juga akhlak atas si kakak yang harus dia buat untuk si adik. Jadi semua itu masuk dalam kategori akhlak. Kita lanjut lagi, tapi kita salawat dulu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, jadi itulah tujuan daripada baginda SAW, membawa misi yang luar biasa. Apa misinya? Menyempurnakan akhlak. Dan Nabi SAW menjadikan akhlak itu tolak ukur kedekatan dengannya nanti di hari kiamat. Iya. Ya, setiap orang mau dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti. Dan memang satu-satunya penyelamat di akhirat adalah Nabi Muhammad SAW. Ya kan ya. Semua tahu kok peristiwa yang akan terjadi di padang mahsyar, bagaimana nantinya. Semua mengharapkan Rasulullah, semua akan mencari Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah? Dalam hadisnya baginda bersabda, "Aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah." Yang terdekat dari kalian tempat duduknya nanti denganku di hari kiamat adalah siapa? Apakah mereka yang banyak salatnya? Ya. Mereka yang banyak sedekahnya? Enggak. Tiap tahun pergi haji? Enggak juga. Nah, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah mereka yang paling indah akhlaknya. Aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Dalam riwayat, al-muwatta'una aknafa, yang senantiasa merendahkan hati. Itu tuh yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, baginda bersabda, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka orang yang paling banyak salawat kepadaku, salawat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bila mana sudah tumbuh cinta kepada Rasulullah di hati seorang hamba, maka senantiasa dia bersalawat kepada Rasulullah, terutama ketika dia mendengar nama Rasulullah SAW. Dengan spontan, tergerak hatinya, tersetrum gitu. Salawat Allahumma salli wa sallim Muhammad. Orang kayak gitu pasti akan terikat dengan akhlak. Karena dua hadis itu dua tapi satu. Tak ada mungkin orang kalau banyak salawat tapi akhlaknya buruk, berarti ada cacat dalam salawatnya itu. Atau akhlaknya baik tapi kurang bersalawat, berarti ada cacat dalam akhlaknya itu. Kedua itu satu ya ikhwan. Karena dua-duanya hadis yang hampir sama bunyinya. Aqrabukum minni manzilan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan. Dari mana yang lain? Ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Dalam riwayat mereka yang paling banyak salawat kepadaku. Dalam riwayat mereka yang paling bagus akhlaknya. Dan kedua itu sama sebenarnya. Kalau orang akhlaknya bagus pasti dia akan senantiasa mengingat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sumber akhlak yang mulia ya Rasulullah SAW. Yang paling sempurna dalam mencontohkan akhlak yang mulia siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen tahu gimana sih akhlak yang mulia itu, maka lihatlah sosok Rasulullah Sallam. Dikatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidaklah engkau dapatkan akhlak yang mulia melainkan itu bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu guru kita Sayyidil Habib Umar menceritakan. Waktu dulu ada kitab yang ngetren
kita bahasa Inggris tapi diterjemahkan ke bahasa Arab. Saya rasa pasti itu ada terjemahnya bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya begini, kaifa taksibul asdiqa. Artinya, bagaimana engkau mendapatkan teman? Aneh nggak tahu, ada nggak kita tuh di bahasa Indonesia ya? Kayaknya ada deh. Penulisnya terkenal, terkenal hebat. Dia dalam kitab itu menyebutkan kalau engkau mau punya teman yang setia, maka resepnya begini, 1, 2, 3, 4. Kita bahasa Inggris, tapi itu jadi heboh, jadi booming di area Teluk Arab sana, di bahasa Arabin banyak orang. Akhirnya Sayyidul Haiman mengkaji kitab itu. Katanya luar biasa, orang pada mengheboh-hebohkan kitab ini, padahal semua isinya ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan versi hadis kita lebih sempurna dari apa yang ada di kitab itu. Tidak ada perihal yang engkau sukai daripada sesuatu akhlak, pasti melainkan pasti engkau akan mendapatkannya dalam perilaku Nabi Muhammad SAW. Nah begitu ikhwan. Contoh, ya kalau seandainya perihal akhlak ini ya panjang pembahasannya sebenarnya kan ya, tapi kita ambil beberapa poin-poin lah di antaranya. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika berbicara dengan orang lain? Bagaimana akhlak Rasulullah SAW dengan istrinya? Bagaimana akhlak baginda dengan anak cucunya? Bagaimana akhlak baginda dengan anak kecil? Bagaimana akhlak baginda dengan orang yang lebih tua dari baginda, yang lebih muda dari baginda? Bagaimana akhlak Rasulullah kepada musuhnya? Kepada musuhnya pun ada akhlak ya ikhwan. Jadi enggak ada suatu sudut di kehidupan kita yang kopong dari akhlak, enggak ada. Akhlak itu memenuhi setiap sudut di kehidupan kita ya ikhwan. Akhlak ketika bangun tidur, akhlak ketika mau tidur, akhlak atau adab ketika masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, semua ada akhlaknya. Dan itu detail diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu. Kalau Rasulullah ngomong sama orang gimana? Dikatakan Rasulullah itu kalau ngomong, ini kita sebutkan beberapa perihal yang bisa kita praktekkan ya. Baginda Nabi Muhammad SAW kalau ngomong itu bagaimana ikhwan? Ngomong pelan ngomongnya, pelan-pelan, gak cepet-cepet, pelan ngomongnya, dan mudah untuk difahami. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW itu mengulangi omongannya 2 kali biar lebih mudah difahami. Dan Nabi Muhammad SAW itu orangnya pendiam. Nabi itu orangnya pendiam ya ikhwan, pendiam. Kata sahabat, kalau seandainya kita lagi duduk sama Nabi, sama sahabat-sahabat yang lain, pasti yang paling sedikit ngomongnya Rasulullah, paling banyak ngomongnya kita. Jadi pendiam orangnya Nabi Muhammad SAW. Iya. Bahkan begini syukur kata sahabatnya, bahkan tidak heran kalau seandainya dalam satu majelis kami bisa menghitung berapa kalimat yang keluar dari Rasulullah SAW. Jadi sangat pendiam, ngomongnya dikit gitu, gitu. Dan Rasulullah kalau ngomong, kalau lawan bicaranya diam, baru baginda ngomong. Ketika baginda ngomong, kemudian lawan bicaranya mau ngomong, langsung Nabi SAW menyetopkan omongannya untuk memberikan kesempatan untuk lawan bicaranya ngomong. Jadi gak ada ceritanya rebut-rebutan untuk ngomong atau teriak-teriak atau bantah-bantahan, gak ada sama sekali. Kalau lawan bicara mau ngomong, langsung Rasulullah stopkan omongannya, dengerin. Ini luar biasa ya kawannya. Terus terang nih, terus terang, menjadi pembicara itu gampang, paling mudah jadi penceramah, betul gak? Paling mudah jadi tukang ngomong, paling gampang. Tapi ya paling sulit menjadi pendengar yang setia. Betul. Kalau disuruh milih, mau jadi enak mana, pembicara atau pendengar? Paling gampang pembicara. Oh ngocet, terserah sama dia. Tapi menjadi pendengar, bukan sekedar pendengar nih, pendengar yang setia. Wah, itu sulit ya, ikhwan. Benar-benar sulit menjadi pendengar yang setia. Sekiranya lawan bicaramu puas dia ngomong sama ente, ente dengerin, ente kasih dia fokus 100%, ente tanggapin apa yang dia ceritakan, walaupun kebanyakan omong kosong contohnya. Tapi gimana cara kita nanggapinnya biar hatinya puas, jangan sampai dia patah hati. Itu sulit loh.
sulit bener. Ulahi, seakan-akan engkau menjadi wadah yang ditumpahkan, kalau bahasa kasarnya yang dimuntahkan ke situ semua yang ada diisi teman-temanmu. Temanmu lagi sumpek nih, datang ke inti curhat. Inti enggak ngapa-ngapain, cuma dengerin. Cuma dengerin, tanggepin, enggak ngasih usul. Enggak, cuma dengerin aja, tanggepin. Udah. Itu temanmu itu 50% sumpeknya udah ngilang ketika dia mendapatkan pendengar yang setia. Nah, begitu ya, ikhwan. Makanya dikatakan di akhir zaman ini sangat jarang dan sangat sulit kita mencari, bukan membicara, apa? Mencari pendengar. Nah, akhlaknya Rasulullah SAW itu baginda senantiasa mendengar, mendengar lawan bicaranya sampai puas. Kalau dia berhenti, baru Nabi SAW ngomong. Nabi ngomong dikit, dia ngomong lagi, langsung Nabi SAW diem, mendengari omongannya. Jadi luar biasa sampai puas. Enggak ada orang yang ngomong dengan Nabi SAW melainkan dia puas. Bahkan bukan cuma itu, Nabi SAW senantiasa senyum kan, senyum terus Rasulullah SAW. Daimal bishr, tak pernah senyuman itu luput daripada bibir Rasulullah SAW. Terus senyum, begitu. Senyuman yang indah ya ikhwan, indah senyumannya Nabi SAW. Jadi setiap-tiap lawan bicara Rasulullah itu bukan cuma puas, puas dan mendapatkan solusi dan mengira bahwasanya dialah orang yang paling Rasulullah cintai. Kalau bahasa kitanya apa? Orang yang ngomong sama Rasulullah pasti kegeeran. Wah, anak yang paling dicintai Rasulullah SAW. Karena perhatian yang baginda berikan itu luar biasa untuknya. Dia enggak pernah mendapatkan perhatian seperti ini dari yang lain, sehingga dia mengira aku yang paling dicintai Rasulullah. Padahal Nabi ya, kayak gitu dengan semua. Nah, itulah ya ikhwan, akhlaknya Rasulullah SAW. Pasti. Dan tidak ada kata yang tidak enak yang kau dengar dari Nabi SAW. Dari segi bohong sama sekali enggak ada. Atau namimah, batu api enggak ada. Atau apa namanya, kata-kata yang tak layak didengar enggak mungkin kau dengar dari Nabi SAW. Semuanya kata-kata yang indah. Bahkan kalau seandainya ada dua kata yang halus, pasti Nabi akan memilih yang paling halus. Yang paling halusnya yang mana? Nah, begitu ikhwan. Ketika Nabi SAW menceritakan begini kata Rasulullah, tu'radu alayya a'malukum, sungguh senantiasa disodorkan kepadaku amal-amal kalian. Nah, jadi amal kita ini setiap minggu dilaporin ke Nabi SAW. Ada apa namanya itu, ada laporan ya, ada raportnya gitu, ada query-nya, ada raportnya, dilaporkan ke baginda setiap minggu. Baginda bersabda, fa'in wajadtu khairan hamidtullah, bila mana aku mendapatkan khairan, apa arti khairan? Kebaikan. Kalau seandainya aku mendapatkan kebaikan, maka aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Namun kalau seandainya aku mendapatkan, nah di sini tengok, lawannya kebaikan apa? Keburukan. Tapi Nabi enggak mau bilang keburukan. Nabi bilangnya apa? Namun kalau seandainya aku mendapatkan yang selain itu, itu cara yang ngomongnya. Jadi enggak dibilang keburukan. Apa? Selain kebaikan, kata Nabi SAW. Kalau seandainya aku mendapatkan selain itu, maka aku meminta ampun kepada Allah untuk kalian, kata Nabi SAW. Senantiasa Nabi beristighfar untuk umat, umatnya setiap minggu. Jadi makanya ikhwan, amal-amal kita itu senantiasa dilaporkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan bin fulan beramal ini. Ada yang baik, Nabi doakan. Dan Nabi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alangkah indahnya kalau seandainya Nabi SAW senang dengan laporan yang kita angkat ke baginda SAW. Tapi kalau seandainya ada maksiat di situ, maka Nabi SAW ngapain? Sedih. Nabi SAW mendoakan untuk untuk semoga hamba ini mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Coba garis bawahin. Jadi Nabi SAW enggak mau menyebutkan keburukan. Nabi bilang apa namanya? Selain itu. Selain kebaikan. Ya keburukan artinya. Itu luar biasa ya. Sampai-sampai ada beberapa profesor, mereka membuat kitab khusus bagaimana pola Nabi memilih kata-kata yang indah dari yang paling indah dari yang indah. Ini bagus semua, tapi bagaimana, kenapa Nabi milih yang ini? Padahal ini sama loh sinonimnya, tapi kenapa yang ini dipakai Nabi asal dan yang ini enggak dipakai Nabi? Karena ini ada maknanya 1, 2, 3 sampai segitunya. Timbullah ilmu dalam perihal itu. Begitu ya ikhwan. Itu akhlaknya Rasulullah ketika berbicara, tak pernah menyakiti hati orang.
tak pernah menyinggung orang, apalagi apa namanya mengumpat, apa namanya gosip, ngegosipin orang, nggak pernah ribah ya, nggak pernah batu api, apa batu api nih, namimah, mengadu domba, nggak pernah ngadu domba, bohong, apalagi bohong, nggak pernah. Semua itu tak pernah baginda SAW melakukan ya ikhwan. Ini akhlak Rasulullah SAW ketika berbicara. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika di rumah? Wah, luar biasa. Ketika di rumah Nabi SAW, coba lihat bagaimana yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW di rumahnya? Bagaimana perilakunya dengan istrinya? Kadang-kadang Sayyidah Aisyah, kan Siti Aisyah itu masih muda, ikhwan. Jadi benar-benar watak anak muda ada pada Siti Aisyah. Tapi bagaimana baginda SAW menyikapi watak itu, ikhwan? Ngambeknya Siti Aisyah, bagaimana Nabi SAW apa namanya menyikapinya? Bahkan begini, minta maaf nih, minta maaf. Kadang-kadang bukan cuma itu, kecemburuan yang paling sulit diatasi ketika pasangan itu cemburu dengan pasangannya atau mulai curiga. Nih, lihat bagaimana baginda SAW menyikapi kecemburuan itu dengan cara yang sangat halus, yang tidak menyakiti siapapun, dan masing-masing mendapatkan jatah dan bagiannya. Wah, banyak nih antum kalau baca dalam Syama'il ya. Jadi ada kitab khusus, bukan cuma sirah ya, kan kalau kita ngaji tentang Rasulullah sirah ya, bukan ikhwan. Kalau sirah itu adalah apa namanya cerita peristiwa tahun sekian, ada peristiwa apa, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bukan itu yang kita mau. Ya, kita maunya ini membedah sosok Nabi Muhammad SAW. Bagaimana baginda di rumahnya? Bagaimana baginda dalam ketawaduannya? Bagaimana baginda dalam kedermawanannya? Akhlak-akhlak yang mulia itu di mana dibahasnya? Ada ilmu khusus namanya Syama'il. Asy-Syama'il. Perangai. Syama'il artinya perangai. Perangai Rasulullah SAW. Yang dibahas dalam ilmu itu adalah perangai sifat, artinya sifat. Baik pun sifat lahiriah ataupun sifat batiniah. Sifatnya Rasulullah bagaimana? Dimulai dengan postur wajahnya. Ajaibnya begini bentuknya, alisnya begini bentuknya, postur tubuhnya bagaimana, tingginya bagaimana, gemuknya bagaimana, dijelasin dengan detail. Kemudian juga dijelasin sifat-sifat akhlaknya, bagaimana ketawaduannya, bagaimana kerendahan hatinya, bagaimana kedermawanannya, bagaimana baginda di rumahnya, bagaimana baginda dengan keluarganya. Itu ada sifat, ada ilmu khusus, ilmu syama'il. Nah, begitu ikhwan. Kalau seandainya kita mau menggapai akhlak yang mulia, maka kuncinya adalah merujuklah ke kitab Syama'il itu ikhwan. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli wa sallim alaih. Rasulullah di rumahnya bagaimana? Bagaimana akhlak Rasulullah di rumahnya? Berkata Sayyidah Aisyah, kana ka ahadina. Baginda itu di rumahnya, ya sama kayak kami, enggak ada perbedaannya. Bukan sebagai nabi, bukan sebagai raja, enggak, kayak orang biasa. Padahal ini nabi yang paling mulia, tapi di rumah kayak orang biasa. Nyapu sendiri. Dalam riwayat dikatakan nabi itu kana yakhsifuna alaih. Kalau sandalnya putus, baginda nyait sendiri sandalnya. Wa yahlibu syatah, dan juga baginda sallam punya kambing, meras susu kambingnya sendiri. Wa yaqumul manzil, dan Nabi sallam yaqumu artinya membersihkan, nyapu rumahnya sendiri. Gitu ya ikhwan. Itulah Rasulullah di rumahnya. Dan juga Rasulullah sallam bagaimana dengan anak cucunya? Begini. Sahabat menceritakan Rasulullah itu sama cucunya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain bagaimana? Ya, layaknya seorang kakek kepada cucu, sayangnya luar biasa. Bahkan begini ikhwan, banyak mungkin kita belum buat nih ke anak kita atau cucu kita. Apa? Nabi SAW main sama Hasan Husain itu, main apa tebak? Main kuda-kudaan. Main apa? Kuda-kudaan. Kalau versi Arabnya main onta-ontaan. Nabi yang jadi kuda, dan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain naik di atas pundak baginda SAW, dan Nabi SAW jalan. Bayangin antum main kuda-kudaan sama Sayyidina Husain. Maka masuklah Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat pemandangan yang luar biasa indah itu. Gaul, masya Allah, katanya, Hasan, Husain,
Oh, ni'mal jamal jamalukuma. Wah, wow, keren banget ontanya. Tanya lagi Rasulullah. Keren banget nih ontanya. Hebat. Dan Nabi Rasulullah lihat, menanggapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Siddiq. Wa ni'mal idlani huma, dan paling keren penunggang onta adalah dua pemuda ini. Aku seakan-akan onta yang paling hebat. Dan dua pemuda ini adalah sehebat-hebatnya penunggang onta. Memuji Hasan dan Husain. Jadi mesra sama Sayyidina Husain. Nah, akhirnya ada seorang sahabat yang masuk di saat yang sama. Ketika dia melihat Nabi SAW mesra sama anak cucunya gitu, akhirnya dia bilang, "Ya Rasulullah, engkau berbuat seperti ini kepada cucu-cucumu?" Nabi bingung, kenapa, emang salahnya apa? Iya, katanya, "Wah, kalau aku ya Rasulullah." Nih, lihat nih, ada pemahaman beberapa orang kayak gitu. Kalau aku ya Rasulullah, masuk rumah langsung semua pada diem. Diem. Karena wibawa. Dia kira itu wibawa. Dia kira itu kesempurnaan. Dia kira itu kejantanan. Nabi SAW menanggapi ucapan daripada orang itu. Dia bilang, ini aku kalau masuk rumah semua pada diem. Baginda bersabda, "Wa madha asna'u laka idha naza'allahu rahmata min galbika." Apa yang aku bisa buat untukmu bila mana memang Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu? Itu bukan suatu kejantanan. Engkau buat itu kepada anak cucumu atau keluargamu, masuk rumah pada segan semua, pada serem semua, pada takut, ya berarti enggak punya rasa kasih sayang, itu kata Rasulullah. Nah, begini akhlak Rasulullah di rumahnya, ya ikhwan. Akhlak Rasulullah kepada siapapun, kepada anak kecil, luar biasa. Dalam hadis dikatakan Nabi itu kadang-kadang keliling di pasar Madinah dan melihat anak kecil, dalam bahasa syama'ilnya jariyah. Jariyah itu tadi budak sahaya yang kecil, yang perempuan. Si budak ini kadang-kadang disuruh-suruh oleh majikannya kan. Nah, dia enggak tahu cara belanja. Siapa yang nemeninnya? Nabi Muhammad SAW yang nemeninnya. Bahkan dikatakan wa innal jariyata la ta'khudhu bi yadihi fa yamshi ma'aha haitsu sya'at. Anak kecil itu dialah yang menuntun tangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengikuti kemana dia pergi. Diikuti terus, disuruh dampingin, beli ini, Nabi SAW dampinginnya. Beli itu, Nabi SAW dampinginnya. Dan terus seperti itu, ikhwan. Jadi gak ada rasa gengsi sama sekali kepada siapapun. Ada seorang ibu-ibu di Madinah yang mau curhat kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku punya problem." "Silahkan ibu, mau ngomong di mana?" "Mau ngomong di sini di pinggir jalan." "Oh, ini apa-apa, duduk sama si ibu itu di pinggir jalan." Begitu, ikhwan. Ada lagi ibu susunya, siapa? Siti Halimah. Wah, luar biasa. Siti Halimah itu, ini ibu susu Nabi Muhammad SAW. Dan baginda menganggapnya sebagai ibu beneran, syuf. Ketika beliau datang di kota Madinah, langsung baginda menghormatinya. Baginda membentangkan ini, ridaannya ini. Dulu kan kayak permadani jarang, jadi rida itu dibentangkan ridanya. Mau duduk di pinggir jalan, barang-barang duduk sama Siti Halimah di pinggir jalan. Dan gak ada yang heran sama sekali. Dan begitu, ya kawan. Dan Rasulullah orangnya simple, ya. Simple orangnya, gak lebay. Nabi gak lebay sama sekali. Gak lebay dalam omongannya. Ngomongnya gak terlalu lebay-lebay banget. Gak, biasa-biasa aja ngomongnya. Dan baginda itu orangnya membaur, ya kawan. Apa ya kalau bahasa kita, apa namanya? Langgeng, gampang gitu, simple orangnya, mudah orangnya. Kata sahabat, "Nih kalau kita duduk sama Rasulullah SAW, kita ngomongin masalah kulineran, Nabi juga ngomongin masalah kulineran sama kita. Kalau kita ngomong masalah bisnis, Nabi juga ngomong masalah bisnis sama kita. Enggak kaku orangnya, yang penting haram, enggak gitu pada Rasulullah." Rasulullah menggambarkan Islam suatu yang indah. Makanya sahabat benar-benar tertarik dengan sosok baginda SAW, karena orangnya simpel, lembut, halus, indah dalam setiap perihalnya, Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu, ikhwan. La ilaha illallah. Dan tidak pernah ada seorang yang pernah sakit hati kepada Rasulullah SAW. Gak pernah sama sekali. Makanya dia katakan, pernah ada orang Yahudi nih. Ada orang Yahudi yang pernah Nabi SAW minjam duit darinya, ya kan? Akhirnya orang Yahudi itu datang ke Rasulullah sebelum tempo utangnya datang. Sengaja dia datang. Dan dia nagih dengan kasar.
Tapi Nabi enggak marah. Ketika orang Yahudi itu nagih dengan kasar, dengan mengutarakan omongan yang tak layak didengar, ada di hadapannya Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar ngeluarin pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal orang ini. Itu orang menciut, akhirnya takut itu orang. Akhirnya Nabi SAW ketika lihat orang itu takut, Nabi SAW megang tangan Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku dan dia lebih butuh ke perilaku selain ini darimu. Jangan kau buat kayak gini. Semestinya engkau menyuruhku untuk membayar hutang, dan engkau menyuruhnya untuk halus dalam menagih hutang, kata Rasulullah. Tapi sebelum menyuruhnya, suruh aku dulu, kata Nabi SAW. Suruh aku untuk bayar hutang. Begitu ikhwan. Akhirnya apa? Nabi SAW memanggil Sayyidina Umar dan dibawa ke dalam. Dan akhirnya Nabi SAW menyiapkan berapa kadar yang harus dibayar, dan baginda menitipkannya ke Sayyidina Umar. Nih, biar engkau yang membayar hutang itu. Nih, ininya. Dan ditambah lagi, ini tambahan. Buat apa ya Rasulullah? Ini adalah sebagai pengganti, karena kamu tadi barusan menakut-nakutinya. Ini kafarohnya nih, dendanya. Orang itu takut gara-gara engkau, dendanya nih, ini dariku. Akhirnya Sayyidina Umar memberikan itu kepada orang Yahudi itu. Nih hutangnya Rasulullah, dan ini hadiah dari Rasulullah untukmu. Untuk apa? Karena aku telah menakut-nakutimu tadi. Nah, ini adalah dendanya. Apa yang terjadi? Langsung otomatis itu Yahudi masuk Islam. Dan dia berkata, wahai Umar, sungguh aku datang ke sini belum tepat waktu sebenarnya. Belum masa hutang itu datang. Tapi aku ke sini aku untuk menguji Nabi Muhammad SAW. Aku mendengar di kitab-kitabku yang dahulu bahwasanya Nabi akhir zaman itu orangnya sangat sabar, dan tidaklah dia dijahili melainkan dia lebih bertambah sabar. Dan aku telah melihat akhlak itu sekarang, langsung dia masuk Islam. Soal Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Banyak ikhwan, kalau kita mau cerita tentang Rasulullah bagaimana akhlaknya, dari awal hidup Rasulullah sampai akhir itu semuanya akhlak yang mulia. Dan itu diwarisi oleh sahabat, kemudian para tabi'in, dan sampai guru-guru kita bersambung sanad dalam akhlak itu ya ikhwan. Nah, inilah warisan Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang mulia. Yang mana ilmu itu hanya mengantarkanmu untuk bisa mendapatkan akhlak yang mulia, yang mulia. Lepas itu tutup di sini dengan suatu cerita. Bukan cerita Rasulullah atau para sahabatnya. Enggak. Ini cerita guru kami. Gurunya guru kami. Jadi artinya warisan itu akhlak yang mulia, itulah yang semestinya kita cari, ikhwan. Dan itulah yang semestinya kita praktekkan dalam keseharian kita. Bukan hanya informasi yang dihafali belaka, bukan itu. Praktek dalam hidupmu. Bawalah akhlak itu hidup. Siti Aisyah ketika ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Maka beliau berkata, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah ya Al-Qur'an. Rasulullah lah yang menjadikan Al-Qur'an itu berjalan. Begitu ya kawan. Lalu ada Al-Imam Al-Azim Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saghaf. Ada seorang ulama besar, ulama tenar, asal dari Hadramaut, dan beliau hijrah ke Jeddah di sana dan wafat di sana. Ini yang menceritakan kepada kita, ya guru kita, Sayyid Al-Habib Ali Al-Jufri, karena beliau yang melihat saat itu peristiwa itu. Dan seperti itu banyak ya ikhwan. Ketika beliau dan gurunya menghadiri suatu acara di rumah orang, beliau hadir. Setelah acara selesai, sudah beliau mau pulang, ya kan? Ketika beliau mau pulang itu sudah diantarin ke mobil dan mulai duduk di mobil. Nah, apa yang terjadi? Tuan rumah itu kan senang luar biasa. Terima kasih ya Habib. Makasih banyak sudah hadir di acara kami. Ya, sama-sama insyaallah. Masuklah Abdul Qadir ke mobil dan mulai si tuan rumah ini menutup pintu mobil. Marhaba ya khair. Abdul Qadir senyum terus. Sampai puas tuan rumah itu. Ya sudah, jalan, kita jalan aja duluan nih. Yuk, duluan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan mobilnya. Yang di belakangnya ini nih, Al-Habib Ali Al-Jufri. Dia enggak tahu menahu apa yang terjadi. Terus pas mobil itu sudah jauh, gurunya yang depan itu berkata, ya Ali, Ali, coba kau tengok, masih kelihatan nggak rumah yang tadi kita mampir di situ? Beliau bilang, enggak, sudah jauh Habib, sudah nggak kelihatan lagi. Ya sudah, sini, berhenti sebentar.
suruh sopirnya berhenti, berhenti. Berhenti sopir itu di samping. Ada apa Habib? Alili, engkau yang di belakang, kau turun dari mobil, engkau bukakan ini, kau bukakan pintu mobil ini. Ada apa? Ketika Habib Ali ini turun, keluar dan membuka pintu mobil, tahu-taunya tangannya beliau kejepit, ya ikhwan. Tangannya beliau kejepit, udah mulai berdarah-darah. Memar ya. Memar dan berdarah, biru bengkak, banyak darahnya. Apa yang terjadi? Jadi waktu tuan rumah itu nutup pintu, dia enggak lihat tangannya beliau ini masih nyangkut. Tapi apa yang terjadi? Enggak ada sama sekali ekspresi apa namanya? Cemberut atau au. Sama sekali enggak ada. Senyum terus. Sehingga tuan rumah itu yang menutup pintu itu, dia enggak merasa dia bersalah. Karena dari mimik mukanya senyum dan enggak ada rasa sakit sama sekali. Langsung itu muridnya nangis. Gari ya Habib, kenapa enggak bilang dari awal? Kok baru sekarang bilangnya? Paling enggak dari tadi kek. Enggak. Aku ngeri kalau seandainya kita bilang tadi, akhirnya kita buka pintu, ketahuan akhirnya masih dilihat sama tuan rumah itu. Makanya agak jauh sedikit biar enggak kelihatan lagi. Jadi selama itu beliau menahan sampai berdarah-darah ya ikhwan. Demi semua itu demi apa? Demi menjaga hati yang menutup pintu, jangan sampai terluka. Padahal dia sudah terluka nih tangannya, bengkak, berdarah. Tapi jangan sampai, biarlah kita terluka, tapi jangan sampai hati orang tergores karena kita. Itu contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gimana? Biasanya kita jangan sampai, yang penting kita puas, biarin orang patah hati, bukan patah hati, biar orang sakit hati, yang penting kita senang. Ah, ini kebalik. Kalau mereka, kalau warisan Rasulullah, jangan sampai orang sakit hati, jangan sampai orang patah hati. Walaupun mereka telah menyita waktumu, walaupun mereka telah menyakiti zahir batinmu, tapi jagalah hati mereka, jangan sampai mereka tersakiti hatinya. Nah, itulah mungkin ringkasan yang bisa Al-Fakir sampaikan di sini. Karena memang temanya sangat panjang lebar ya kawan. Temanya sangat apa namanya? Sangat apa namanya? Umum sekali ya, menggapai akhlak yang mulia. Apa itu akhlak? Dan kenapa pentingnya kita membahas akhlak? Karena akhlak adalah intisari daripada agama ini semua. Ilmu dan pengetahuan hanyalah sampul, hanyalah kulit, dan yang di dalamnya adalah akhlak dengan pemahaman yang sangatlah luas. Akhlakmu kepada Allah Ta'ala, akhlakmu kepada dirimu sendiri, dan akhlakmu kepada sesama, baik pun yang lebih tua darimu ataupun yang lebih kecil darimu, semua itu harus dihiasi dengan akhlak yang mulia, sehingga kita insya Allah bisa nanti dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Karena dekat-dekatnya orang adalah sebaik-baik akhlaknya. Semoga apa yang kita dengar dari kajian ini daripada akhlak Nabi Muhammad SAW bisa kita terapkan di keseharian kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan bantuannya, taufik dan hidayahnya, kepada kita semua, hingga dimudahkan untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, memperagakan akhlak yang mulia, sehingga kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum di akhirat insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya manuafaq ahli khairi khawanahum alaih, wafirna Allahumma al-khair wa'ayin alaih, barikallah ma'fi hadha masjid, wa barikallah fi al-hadirin kullihim, بارك الله في الأرزاق الحسي والمنوي الظاهر الباطنة، وسع لهم الآفاق وأكبر الدعوة وعجل بالإجابات، وزدنا وإياهم من خيراتك الزيادات، وهبنا هبار وعطية برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من وفق أهل الخير إخوانهم عليه، وفقنا الله من الخير وعين عليه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.